Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Tira Persikabo. Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk mengklik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, Timnas Indonesia U23 proyeksi SEA Games 2021 akhirnya melakukan uji tanding dengan melawan salah satu klub Liga 1 yakni Tira Persikabo. Bermain di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Coach Sinteyong menggunakan formasi 4-4-2 sejak menit awal dan Tira Persikabo menggunakan formasi 4-3-3. Pada laga uji coba tersebut, brother, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-0. Gol pertama Timnas Indonesia dilesatkan oleh Kade Agung di menit 45 berkat tendangan placingnya dari luar kotak penalti. 1-0 Timnas unggul di babak pertama. Baru beberapa menit memasuki babak kedua, Timnas Indonesia menambah keunggulan 2-0 lewat gol sundulan Muhammad Rafli yang menerima umpan manis dari Yudo. Sejatinya brother, pada menit ke-66, Timnas Indonesia bisa saja menambah keunggulan lewat Rizky Pelu. Namun sayangnya, Rizky Pelu membuang peluang emas ketika berhadapan 1-1 dengan kiper lawan. Menang 2-0 tentunya menjadi hasil yang manis bagi Timnas Indonesia di laga uji coba perdana mereka. Setelah ini brother, Timnas Indonesia akan berhadapan melawan Bali United pada hari Minggu, tanggal 7 bulan Maret 2021. Nah brother, bagaimana tanggapan kalian tentang laga uji coba Timnas Indonesia versus Tira Persikabo yang telah kita tonton bersama? Tulis di kolom komentar. Maka dari itu brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.